Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi, yaitu mengenai Rizky The Academy akan segera menikah. Adik atau kembarannya Rido The Academy juga segera akan menyusul. Siapakah calon daripada istrinya Rido? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kabar tentang pernikahan Rizky The Academy sudah tidak menjadi rahasia lagi saat ini. Bukan hanya gosip belaka, melainkan Rizky sendiri juga telah mengakuinya. Bahkan yang cukup membuat kaget publik, ternyata kembaran Rido itu diam-diam sudah melakukan acara lamaran beberapa saat yang lalu. Semenjak hubungan Rizky The Academy dan Lesti kandas di tahun 2019 yang lalu, selang beberapa bulan lamanya, Rizky langsung mencari pengganti Lesti. Meskipun pernikahan Rizky terbilang begitu cepat, namun siapa sangka ia sudah mantap untuk segera menikah. Dan yang cukup mengejutkan, pernikahan mereka akan dilaksanakan dalam bulan ini. Dari hal itu membuat Rido juga berniat untuk segera menyusul kembarannya tersebut. Rido yang pernah menjalin kisah asmara dengan Putri Isnari The Academy, namun sayangnya hubungan mereka harus kandas karena tidak sejalan lagi. Kabar mengenai pernikahan Rido terendus setelah isu tentang pernikahan Rizky menjadi viral saat ini. Rido mengaku bahwa ia juga akan segera menyusul kakaknya itu. Bagi Rido, jika suatu saat ia sudah menemukan wanita yang mantap baginya, maka pelaminan adalah tujuan akhirnya. Duo kembar Rizky dan Rido dikenal lewat ajang pencarian bakat penyanyi dangdut Indosiar musim kedua. Meskipun keduanya tidak menjadi juara, namun kepopuleran mereka di mata publik cukup diidolakan saat ini. Tak ayal jika kehidupan mereka selalu menjadi sorotan, apalagi dalam kisah asmaranya. Itu saja informasinya yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung channel ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.